Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul 'alam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min 'ibadikas salihin. Waj'al i'tiqadana i'tiqadas sadiqin wa la taj'al i'tiqadana i'tiqadadh dhallin. Waftah lana futuhal arifin wa a'mal lana a'malas salihin bi rahmatika wa karamika wa fadlika ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, getanya bak bungahnya kage perumpok lom le Allah Subhanahu wa taala ahli, iaitu tak ibadat wajib iaitu sembahyang subuh. Maka wajar iaitu tak pujo Allah iaitu dengan tak pubut ibadat dan dengan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya tak iringi iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selaku iaitu tarekat yang geputun ya Allah taala sampai tu bak gedayo sampai ahdino melalui ulama legetayo menteng iaitu tak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang mulia bandum hamba Allah si putik Tuhan muda yang mentengna bersedia iaitu untuk tadengau bacut iaitu luntuan murno tentang masalah yaitu Al-Quran. Maka dalam halnya ligadanya untuk tak periksa atau kerotu ataupun introspeksi diri pakiban sifat gedahnya puna cocok ke dengan yaitu haba Allah ataupun hana cocok. Bila cocok pakiban dan bila hana cocok pakiban untuk terperbaiki, dan bila cocok pakiban untuk tak ikuti. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah yaitu subuh yang dirahmati Allah, bak bengohnya akan tersambung yaitu ayat menteng dalam mengenai sifat manusia yang istilah yaitu syariat gekun munafik, dan dalam istilah itikud gekun yaitu dindek, dan dalam istilah bahasa yang umum legetanya ini adalah sulit. Memakna sulit hanya cocok isi hati dengan lafaz yang dikeluarkan oleh lidah gedanya. Yang jadi urunnya padin bohayat yang pertama nyan mengikat dengan takwa. Takwa adalah pubut suruh pejiuh degah yang larang Allah baik dan kerja. Kemudian iaitu masalah pasu yang kedua mengenai iaitu urung kafir. Nyan awak nyan ada barang kariban tak pegah pi tetap hai dengar haba iaitu Islam. Kemudian pihak yang kelihatan nak urung-urung yang istilah bahasa Aceh urung kangkang lung. Ya, ataupun istilah jih bubai dua jab. Ya. Teh yang orang yang mulai daripada ayat wa minan nasi mayakulu sampai katruh orangnya en qalu innama nahnu muslihun, yang menteng dalam golongan munafik. Ya, teman jenau bakwa temasanya ketika li Allah ataupun Rasulullah dan sahabat Rasul ahwate pegah kepada perti Abdullah bin Ubay bin Salulnya la tufsidu fil ard, baik kapubut yang kengken dalam dunia, memakna ji baik kapubut maksiat, baik kapubut semengut, dan baik ka ingkari kebenaran Allah dan Rasul. Sehingga jikun innama nahnu muslihun. Ya. Jadi hana kamu yang budui
Ya, jadi ahwatayan ahwatetakalen bak masa katanya jinau. Pakiban ahwateta bandingkan dengan ayatnya yang semasa Nabi. Sehingga disambung gekun li Allah Ta'ala bak Nabi Muhammad. Allah, ketahuilah, ingatlah. Adab batatanya bertegah-tegah hai Muhammad. Bah pihawaknya jikun innama nahnu muslihun. Innahum humul musidun. Yang kebibit yang perlu iaitu citra negara, citra dunia dalam agama. Nyan kehawaknya bah pihbak babah jikun. Jadi bak babah jikun tapi bak ati jikun. Untuk pubut perlu dengan secara puga perang dan cara lain-lain pembalik haluan daripada kebenaran kepada kesalahan. Walakin la yas'urun, tetapi nyan hanai tewo atuh dro gepuo oleh Allah Subhanahu wa taala singah ka hana hino di dunia singah ohro kiamat. Nyan teman senambung ni ba uronya wa idza qila lahum aminu ahwate le Allah taala geputer nabak Muhammad. Ketika Muhammad dan sahabat ikun bak putih Abdullah bin Ubay bin Salul nyan pu gekun aminu, kayakin ke Allah, kayakin ke malaikat, kayakin ke kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran dan Muhammad nyan nyo Rasulullah mitukun le sahabat. Pu kiban teman kepegah perbandingan kama amanan nas, sebagaimana manusia-manusia yang lain bandum ipatih Muhammadnya nyo Rasulullah dan Al-Qur'annya nyo kalamullah menankuh yang dang lain. Teman kiban disambut jawabannya, kiban dijawab. Dijawab lewat putih Abdullah bietu nyan buno bin Mubay dan bin Salul. Qalu jawaban awaknya, anu'minu kama amanah sufaha. Boleh mungkin teman ni kamu yang patih dengan putih yang kaya patih lewat bangai-bangaian. Anu minu kama amanah sufaha. Boleh mungkin kamu yang yakin lagi keyakinan awak bangai-bangai. Nyan putih Abu Bakar, Umar dan Osman dan Ali. Nyan awak bangai. Maka setelah iaitu Muhammad. Nyan ban ipegah. Ya, jadi wa idza qila lahum nyan ayatnya pakan sebab li Allah Taala geputun ayatnya. Ya, karena oleh Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali gejak ge merumpok dengan Abdullah bin Ubay dan serta kawan-kawan. Ya, jadi wa tetruh kunan halum mantah. Jak kena oi kata. Ya, ikhlas ma'ana. Ya kena sajian kamu tam iman nyan ban gekun le putih Abu Bakar dalam ramai-ramai donian. Jadi oleh putih Abdullah bin Ubay ija imat jarau marhaban ya Siddiq. Ya, ada bahasa gedayo menyobengoh good morning, selamat pagi, ataupun bahasa Islam assalamualaikum. Menancit jimat yaitu jarawa yaitu Umar, marhaban ya Umar Faruq. Ya, menancit wate mumat yaitu ngon Umar dan Ali, marhaban ya Ali yaitu anak apa Nabi. Ya, jadi puo teman wate kalagayan kai pegah. Ya, jadi nang kejut wa idza laqul ladzina amanu anu minu kamal amanu sufaha, berarti dikira Abu Bakar, Umar dan Ali yang bunuh adalahnya urung bangai alian gebite li Allah Taala kepada Muhammad tentang asal berita awaknya lagayan. Ala innahum humus sufaha, yang sebenarnya ha bunuh yang sebenarnya yang jahil, yang bakhe, yang bangai, yang dugok yang gawaknya. Ya, baik tepati hai Muhammad lagi pegahnya kepadanya. Ya, berarti yang betul berarti kai pegah kawak kata bangai, berarti yang bangai yang kawaknya. Ala innahum humus safaha, yang bangai yang kawaknya. Ya, nian iaitu terikat maka lele Nabi gekun mangkafara kufrun, iaitu ngon hadis Nabi dengan berdasarkan ayat laganya gekun le Nabi mangkafara kufrun. Si berangkasa yang tak pekafir gop, miokan urung tak pekafir kafir kakuh draw tu kafir. Jadi menancit oleh Abdullah yang bunuh, oleh itu Abdullah bin Ubay bin Salulnya,
yang kai pegah buno bangai petih yang kai petih Muhammad petih Al-Quran. Yan berarti kenurungan yang bangai menyemenan bangai wa qurawaji. Yan jadi nya ku bujit kepada man lega tayo baik galak tat oban kahana sangon gutayo kata pegah gop kafe kata pegah gop sisat dan segala macam. Ya, dan lewatnya wate bak masanya wate yaitu pegut yaitu masjid majlis musyawarah dan segala macam haijak. Ya, maka ji sampo jina na pote gedaya mi ta pegut pengajian pengajian haijak. Ya, jadi nyan keturunan bi daripada bangsa lagalaganyan ya ada bahasa gedaya lagayan cit. Itim pari dreo ji perikah dreo jak hola ini. Ya, kai pegahnya hana sangon tanyo. Nyan mio bak periode gedaya mio ta bandingkan dengan masa yaitu urung-urung semasa mantang udip dreo Rasulullah berdasarkan ayatnya. Maka jih Al-Qur'annya berlaku seumum masa. Yeah. Kerenlah masa Rasulullah mentang jina hana berakuli kau menang. Yeah. Tetapi wate kalagen walakin la ya'lamun. Tetapi awaknya hana itu pua draw jih bangai. Ipikir draw jih kacarung. Jadi mio hana setet Nabi kacarung. Yang lagi gedaya jina buat masa gedaya jina ah wate ka hana setat ulama ka pubangai ulama iaitu ka pegah berangkapu ku ulama nyan ka santang ka carong tan padahal yang ke yang ja yang jahi yang beda mio jahi basit memang bibit hana itu pu tapi mio jahi murakab itu pu draw carong padahal yang ba hakikat jih draw bangai nyan jahi murakab karena na istilah jahi basit dan na istilah iaitu jahi murakab. Ya, maka oleh karena demikian legetanya ahwa tetanak kalan gop kalan draw tilai. Ya, tak berkacalah diri sendiri. Draw terkacocok dengan iaitu penegah dalam Al-Quran pugalom. Apabila memang kacocok legetanya, nyan kaji tak purna kepada orang lain yang cocok dengan Al-Quran. Itu baik hanya bab babah legetanya tak pegah ikut Quran dan hadis, tetapi watetakalan sikap perbuatan kan lagi asau Al-Quran dan hadis dan berlawanan dengan asau Al-Quran. Na'udzubillah. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan awak putih Abdullah bin Ubay bin Salul awate merupuk dengan urang yang kapatih kepada Muhammadnya nyo Rasulullah dan Al-Qurannya nyo Kitabullah. Qalu pui keun lawanya. Amanna. Nyai kamu, kamu patih kepada Muhammad nyanyo Rasulullah dan Al-Quran nyanyo kalamullah dan segala jih ahwate merupuk ngaurung miman. Ya, maka jih li sena ahur garjanya wate krim li Belanda jaman karena hino kuat agama di Aceh ahwate merupuk iaitu ngaurung miman ipegah rajih urung miman dan urung Islam. Maka le keturunan sena ahur garjanya kai kebah bijay hino bak getenya tanah Aceh. Le kajina lagayan pegah draw Islam pakaian Islam tapi di dalam salib palang. Le ka gedai lagayan. Batata kalon iaitu menjubah kedai. Pakai miaurinang pakai kerudung tapi di dalam nyan ke munafik ke kunyan. Adakala haba. Awate sajan gedai lagayan awate sajan draw lagai draw ji. Nyan gekun munafik urung kangkang lung ataupun bubeh dua jab serkap dua muka. Pui kun amanah. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim ahwate kaiwa dalam peti drauji wate wo kepada iaitu kepala-kepala drauji wa idza khalau ila syayatinihim buna ahwate merempok ngong ketenya urung Islam ipegah rao Islam. Ya, pokok jih iaitu musang berbulu ayam ataupun harimau berbulu domba. Ya. Jadi wa idza laqul ladzina amanu awate merempok ngang urung miman. Kalu ipegah dah oi peti awak munafik yang bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, amanna kamu patih Muhammad, kamu patih iaitu Al-Quran. Tapi wa idza khalau ila syaitinihim ahwate kaiwo kepada pemimpin Rauji kaiwo kepada iaitu kunan rombongan Rauji puikun kalu pegah bakwak Rauji teman puikun inna ma'akum kamu mentang saja Rauji
Ya, jadi awak yang merupakan dengan orang memang, awak yang pegah kain memang, awak dengar oleh putih kepala-kepala cik bunuh, oh kain memang cik, kau kan menuk-menuk. Jadi awak bawa kedai pegah kan. Hana. Ya, ikan mau menteng mengikut drone. Ya. Teman pucik kepegah dia bunuh, dengar kah kak kemiaman? Oh, nyan menau. Innama nahnu mustahzi'una. Nyan kamu pegah bak urung memang bunuh kepegah kamu memangnya. Nyan kamu pu ada bahasa getenyo jino tanggap remeh tapulo ulo puikun jino nyan nyan sebagai ejekan nyan pura-pura kamu meman nyan makna ji tapuke lah wak nyan nyan ban yaitu nyan ban le getenyo jino maka ji ngondrau ke drau teh yang poh tanyo lang getik getenyo getat get ilum ji mengon bengon ngon getenyo. Ya, teh iaitu putih-putih Islam yang butuh-butuh ji pu Islam-Islam draw ji ilup dalam putih Islam. Pu tujuan ni tamam kena? Tujuan ji untuk dimat gayam ji bujut ke ule, ji bujut ke pemimpin, ji bujut ke ketua. Oh, bangka ji jil ketua cam iwi taku kajalihkan holaid. Beruklah nan organisasi Islam. Gara-gara itamong awak munafik. Lega tanya hana ilmu untuk tasaring nyan. Bakta percaya kepada suara mangat. Dan biaya jitim putebit. Dan jitim bi iaitu fasilitas dan segala macam. Tak percayalah ji sebagai iaitu ketua. Padahal tujuan untuk dibalik arah holaid. Ya, nyan ban perangai ataupun sifut-sifut urung munafik. Ya. Bak tapi ke kanya. Ya, bang ka tabuh ji ipu balik aju. Jadi nan organisasi getanya lah yang relo. Niat ka pegah getanya padahal gap ai menyusup dalam gedaya. Nyan pete munafik. Ya, jadi ikun innama nahnu mustahziun. Nyan kamu beb awak nyan ya kan jadi bab babah pegah Islam tapi bab ate ipu ya teman oleh karena laganya nyan karena yaitu al Islamu ya'lu wala ya'la alih ge pegah li nabi ke berdasarkan pakan ge kun li nabi yaitu al Islamu ya'lu wala ya'la alih berdasarkan asal al Quran cit innad dina indallahil Islam. Ya, jadi karena berdasarkan ayat innad dina sebetul yang betul-betul agama ba Allah yang gereza adalah agama Islam yang menyerah kepada Allah. Maka li nabi berani nekun al-islamu ya'lu wala ya'la alih. Agama Islamnya tinggi derajat dan hana so atasi Islamnya. Oleh karenanya maka li Allah Ta'ala untuk gebalah kepada orang laganya. Allah yastahzi'u bihim. Allah akan gebalah sifat pengut nabi, sifat pengut sahabat, sifat dianggap kaik ji pengut Allah. Allah yastahzi'u bihim. Allah akan gebalah edekannya kepada diri mereka itu. Wa yamudduhum dan gebi tempo oleh Allah Taala udip dalam dunia. Ya, puke dalam temponya item-item taubat Tuhan. Pat gebi tempo gebi wate. Fi turyanihim dalam kelalaian untuk bercita-cita pengen aju awak-awak Islam. Ya mahun awaknya dalam linglung di babandung. Tidak ada keyakin. Sama dengan udep dalam dunia hana nyaman, hana aman. Ya, dan hana tentram selalu dalam memikirkan untuk merosakkan yaitu citra Islam.